Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Toto 77. Kali ini kita akan membahas tentang ikan cupang yang buncut. Jadi ikan cupang yang buntutnya tuh buncut, sirip atasnya buncut. Gimana cara mengobatinya? Nah, buat teman-teman semua, saksikan terus cara mengobati ikan yang buncut. Ya. Ini teman-teman semua, cara mengobati ikan yang buncut. Nah, ini saya ada contoh ikan cupang yang buncut. Pas beneran banget nih, ada satu ikan yang buncut tuh. Jadi sirip atasnya itu dia rapet ya, nggak ngebuka, walaupun dia ngedok itu nggak kebuka. Nah, gimana cara mengobatinya? Saya sih simpel aja sih. Jadi gini teman-teman semua, jadi saya menyiapkan botol mineral yang udah saya potong. Saya kasih air kurang lebih tuh dari botol ketiga botol, kita ambil setengah botol. Nah, setelah itu biasanya saya kasih garam segini. Kalau untuk sendok teh tuh seujung sendok teh nih, kurang lebihnya garam segini. Nah, ini saya masukkan ke sini, sob. Nah, saya aduk. Setelah aduk, biasanya saya pakai obat biru. Nah, obat birunya kenapa saya nggak taruh yang langsung dari botolnya saya tetesin? Karena kalau saya tetesin biasanya itu dia pekat banget. Jadi terlalu kental, jadi terlalu dosisnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita udah cairin begini campur air, deh dosisnya nggak terlalu tinggi. Sebenarnya gini, nah gitu kan, jadi dia nggak biru-biru amat gitu ya. Nah, setelah itu ini garam sudah, obat birunya udah, langsung kita kasih ikannya, masukin ikan. Nah, ini ikan yang apa ya, yang kuncup ya, kita masukin ke sini. Nah, gitu. Setelah itu untuk pH-nya biar bagus, kita kasih daun ketapang. Kita kasih daun ketapang. Setelah itu pergantian air lebih cepat lebih bagus. Misalnya biasa kan ganti air 3 hari sekali. Diusahakan 1 hari sekali. 1 hari sekali untuk pergantian airnya. Nah, setelah 1 hari sekali kemungkinan ikan lebih cepat sembuh ya. Nanti dilihatinnya ya, hari ketiga, hari keempat, biasanya tuh nggak sampai seminggu ikan kuncupnya udah mulai sembuh gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu aja sih, simple cara mengobatinya. Jadi pakai obat biru, garamnya garam kan, garam laut ya, garam ikan khusus, sama nanti dan kita kasih daun ketapang. Gitu. Nah, hanya gitu aja teman-teman semua. Nah, gitu teman-teman semua cara mengobati ikan yang buncut. Jadi buat teman-teman semua, semoga video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oh iya, satu lagi teman-teman semua, buat teman-teman yang mau order ikan cupang bisa langsung WhatsApp di sini ya. Terus kalau mau plasma juga bisa, plasma ikan cupang. Jadi teman-teman misalnya nggak ada tempat untuk breeding gitu kan, untuk beternak gitu, nah bisa
plasma ke kita gitu. Kalau masalah berapa-berapanya untuk harga plasmanya nanti lihat di WhatsApp ini aja teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih semua yang udah mau mampir ke channel Toto 77, dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan yang baru datang, semoga kita semua menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang sehat, orang-orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Nah, buat teman-teman semua yang suka sama video ini, mohon dibantu like, comment, share-nya, jangan lupa subscribe. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Cupang, Indonesia.